Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Zen Kreator. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat air terjun untuk aksesoris kolam ikan saya sendiri. Dan di sini saya membuat dengan efek batu berlumut. Lanjut saja ke videonya. Langsung saja teman-teman, di sini saya menggunakan bahan yang sederhana, memakai bekas ciki ya, tabung ciki yang kedua kapas, gunting, cutter, sama power glue. Yang pertama kita lubangin dulu untuk menempelkan letter L untuk selang dari filter. Thank you.